Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV. Ini saat ini saya berada di Pondok Tegal Sari, Jetis Ponorogo. Di depan saya ini adalah pintu gerbang masuk dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Nah, ini saudaraku makam dari Kiai Muhammad Besari yang ada di Tegal Sari, Jetis Ponorogo. Beliau ini dulu adalah pendiri dari pondok pesantren ini, saudaraku. Pada zamannya beliau adalah salah satu kiai besar yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah tulisan dari nasab beliau, Kiai Hasan Besari, silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari, Tegal Sari, Jetis Ponorogo. Kalau dari Majapahit, ini adalah dari bapak atau orang tua laki-laki dari Mbah Kiai Hasan Besari, dari Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi, kemudian menurunkan Raden Fatah yang sampai akhirnya juga menurunkan Mbah Kiai Hasan Besari, itu dari jalur ayah. Sedangkan nanti kalau dari jalur ibu, ini jalurnya ke atas sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, nanti kalau ke Ponorogo bisa ziarah ke makam beliau, karena beliau adalah salah satu kiai besar pada zamannya. Beberapa muridnya menjadi orang terkenal di Pulau Jawa, ada Kiai Ronggowarsito, kemudian Haji Cokro Aminoto, kemudian Paku Buwono II. Ini adalah termasuk murid-murid dari Mbah Kiai Muhammad Hasan Besari. Ini yang dari jalur ibunya mengerucut kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para keturunan dari Mbah Kiai Hasan Besari juga banyak yang mempunyai pondok-pondok besar, termasuk Pondok Gontor. Ini adalah turunan atau zuriat dari Mbah Kiai Hasan Besari, termasuk Gus Miftah. Ini juga salah satu keturunan dari Mbah Kiai Hasan Besari, Pondok Tegal Sari, Jetis Ponorogo. Saudaraku, kita mendekat ke makam beliau. Nanti saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan beliau senantiasa dapat kita contoh, saudaraku, untuk kemaslahatan umat kita yang pada saat ini dapat memetik hasilnya dari perjuangan beliau. Ini adalah makam Kiai Ilyas bin Muhammad Besari. Putra dari Mbah Ahmad Besari.
ini makam dari Kiai Khalifah bin Kiai Muhammad Besari, putranya juga ini. Dan ini adalah makam Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari. Kita masuk ke dalam, saudaraku. Kebetulan saat ini lagi sepi peziarah, biasanya ramai ini saudaraku ini, menurut informasi dari Pak Juru Kuncinan tadi. Nah, ini adalah makam dari Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari. Kemudian di sebelahnya adalah makam Nyai Ageng Kiai Bagus Hasan Besari, makam istri dari Mbah Kiai Hasan Besari. Inilah saudaraku, beliau yang pada saat itu berjuang untuk umat demi tegaknya agama Allah, yang mana sekarang banyak dari santri-santrinya yang juga memberikan manfaat untuk orang lain. Konon menurut ceritanya pada waktu itu santrinya ribuan, bahkan sampai 3000 santri Mbah Kiai Hasan Besari ini. Saudaraku, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.